Ah ha, saya terbaca baru-baru ni ya di mana Apple dilarang untuk menjual Apple, iPhone 16 di Indonesia kerana beberapa isu lah. Antaranya adalah kerana content uh, certification itu dikenali sebagai TKDN something like that. Jadi di Indonesia ni dia ada beberapa syarat dia bila nak menjual nak masuk ke dalam pasaran Indonesia. Misalnya kena per dia sebenarnya Apple ni dia punya lesen uh, content itu certification untuk menjual tu telah tamat jadi dia kena renew jadi bila dia nak renew tu dia ada beberapa kriteria investment yang dia kena penuhi misalnya local production ada lagi lah beberapa kriteria lagi yang kerajaan Indonesia tetapkan kalau nak gunakan rangkaian network Indonesia bukannya sewenang-wenangnya tuan-tuan jadi apabila Apple tak penuhi lagi syarat-syarat itu jadi dan dia punya certification itu pun telah tamat. Jadi Kedat menteri perindustrian itu uh, tidaklah uh, membenarkan ianya dijual. Sehingga syarat-syaratnya itu dipenuhi. Jadi bukan Indonesia ni dia terima begitu saja. Kan? Uh, jadi tuan-tuan, jadi ini juga macam negara kita kan? Bila uh, dimaklumkan, saya dimaklumkan sebelum ni. Di mana Apple ni dia minta pengecualian selama 50 tahun pengecualian. Mengenai cukai Jadi saya baca Di mana uh, ni Jadi tu Kerajaan Indonesia Saya rasa tidak bersetuju Dengan hal ini kan Jadi ini juga Satu benda yang kita boleh reflect Negara kita ni tuan-tuan Negara kita ni kita tengok iyalah memang rancak lah Investment negara kita ni Company tu masuk Google Apa Apple uh, Amazon Web Services Masuk dan sebagainya Tapi Kita pun kena Tengok juga Apa syarat-syaratnya Kan yang dia orang ni nak datang sangat ke negara kita ni. Adakah kita terlalu open sangat kepada company-company ni? Kan? Adakah kalau mereka minta pengecualian pengecualian contohnya cukai kita pun bagi tuan-tuan. Jadi benda ni bukan kita saya questioning lah benda-benda macam ni sebab kita tak maulah investment tu kerana kita nak sangat investment sehingga apa dia orang minta pun semua kita penuhi. Ha, jadi tak boleh lah macam tu macam China Indonesia. Dia ada ketegasan dia, dia ada dia punya kriteria dia. Kalau tak memenuhi macam apa janji uh, dalam kepada kerajaan Indonesia, contohnya dalam sebelum nak renew tu, ada uh, uh, local production lah dan sebagainya yang dia nak buat dalam investment tu. Tapi dia belum penuhi lagi. Kerajaan Indonesia tak renew tuan-tuan. Uh, jadi kita saya rasa uh, orang kata apa ini benda yang kita boleh uh, reflect jugalah kepada investment di negara kita ni tuan-tuan. so apa pandangan tuan-tuan tentang hal ini? Mungkin boleh tulis dalam komen dan jemput follow account saya. Generasi Z pakai iPhone karena gengsi. Hmm, bener nggak sih? Sebuah riset dari Financial Times menyebutkan bahwa generasi Z di Amerika Serikat merasa malu apabila menggunakan handphone Android. Karena menurut mereka Android adalah handphone yang jadul dan pengguna Android akan dikucilkan. Ini bukan sekedar informasi biasa, karena 90% remaja di Amerika Serikat berpotensi menjadi korban bully apabila mereka nggak menggunakan iPhone. nggak hmm. main-main ya. Pengguna iPhone dari generasi Z juga mendominasi dominasi pasar sebesar 34 dari total pengguna iPhone di Amerika Serikat jadi gimana sobat bisnis kalau kalian menggunakan iPhone karena gengsi atau kebutuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kalian menggunakan iPhone itu karena gengsi atau karena kebutuhan ini adalah sebuah pertanyaan yang mudah-mudah sulit Kenapa seperti itu ya bayangkan Mungkin kalau memang pekerjaannya berhubungan dengan media sosial seperti misalkan sebagai konten kreator atau mungkin sebagai wartawan ya atau mungkin memang pembuat uh, suatu video yang membutuhkan kemampuan suatu alat uh, teknologi yaitu handphone yang digunakan tentu itu adalah memenuhi uh, kebutuhan akan tuntutan dunia kerja tapi sebaliknya Bagaimana kalau ternyata hanya untuk bermedia sosial saja, misalkan hanya untuk scroll 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 apa yang mau dilihat di media sosial atau mungkin hanya untuk sekedar bercakap-cakap untuk chatting-chatting saja atau mungkin hanya untuk menonton uh, semacam ini ya, film-film uh, yang mungkin memang mereka sukai. Itu adalah satu hal pemborosan. Nah, yang jadi masalah di sini ketika iPhone ya ini dijadikan sebagai komoditas adu gengsi. Jadi kalau ada satu kelompok teman atau satu uh, komunitas teman-teman kita menggunakan iPhone sementara kita sendiri tidak menggunakan iPhone, tentu akan terjadi yang namanya minimal ya minder ya. Kenapa? Ya karena kita tidak uh, sama, produknya tidak sama barang kita dengan milik teman kita dan biasanya ini uh, menjadi semacam uh, proses disingkirkanlah dari pergaulan tersebut dan ini memang terjadi bukan hanya di kalangan Gen Z ya, di kalangan uh, corporate, di kalangan government juga sama. Ya, pasti ada hal-hal seperti itu. Ini tentu saja tidak bijak kalau memang alasan membeli handphone yang namanya iPhone ini dengan harga minimal 10 jutaan ya, itu hanya karena modis, karena tren, karena harga diri ya. Itu tidak dibenarkan. Ini pendapat pribadi Pak D. Ya, kenapa? Ya, itu jelas-jelas pemborosan. Kalau mungkin orang yang sudah bekerja, ya nggak masalah sih. Karena dia punya duitnya ya tapi bagaimana dengan yang masih sekolah, masih kuliah atau memang sudah selesai kuliah ya, belum bekerja, masih mencari pekerjaan tapi menuntut untuk mempunyai iPhone. Itu bukan satu hal yang tidak mungkin terjadi ya, ada kasus-kasus seperti itu. Akhirnya siapa yang repot? Yang repot adalah yang jelas orang tua. Orang tua terpaksa harus memenuhi ke permintaan anaknya, mungkin karena saya, mungkin karena alasan yang lainnya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya, pinjem mending kalau dia pinjam ke tempat-tempat yang memang uh, bisa dipertanggungjawabkan. Kalau pinjamnya secara online, bagaimana pinjaman online yang kita tahu bahwa pinjaman online itu luar biasa, ya pengembaliannya itu luar biasa, berlipat-lipat. Tentu saja, ini mencekik, ya. Nah, itu dari sisi bagaimana kita uh, untuk bijak dalam menggunakan yang namanya handphone ya, terutama di sini yang kita bahas masih hangat-hangatnya adalah iPhone. Nah, yang kedua adalah ternyata nih, ternyata negara tetangga kita Malaysia itu tidak paham ya bagaimana suatu investasi terutama yang berhubungan dengan teknologi dan elektronik itu mewajibkan yang pertama adalah uh, harus mempunyai pabrik di Indonesia. Yang kedua memenuhi kebutuhan uh, tingkat namanya apa ya? ke tingkat kebutuhan bahan-bahan eh, lokal yang harus digunakan ya dari Indonesia. Itu minimal 35%, tetapi kalau tidak salah tahun ini atau mungkin tahun depan itu akan dinaikkan menjadi 50%. Artinya setiap barang elektronik, setiap kendaraan yang memang tidak diproduksi, tidak ada pabriknya di Indonesia, nggak mungkin dong menggunakan bahan baku yang berasal dari Indonesia. Jadi mereka menggunakan bahan baku yang 100% bukan dari Indonesia. Tapi kalau mereka mempunyai pabriknya di Indonesia, dan bisa dipastikan bahwa mereka minimal menggunakan ya 35% bahan bakunya berasal dari Indonesia, itu ya sudah pasti diperbolehkan untuk melakukan proses bisnis di Indonesia. Nah, yang rame ini kan adalah iPhone, di mana iPhone ini ya sudah beberapa tahun itu diberikan izin dengan alasan ya memberikan semacam uh, rumah akademi pendidikan iPhone di Indonesia. Kalau nggak salah di empat kota ya dengan nilai kurang lebih satu triliun dua ratus. 450 juta kalau tidak salah ya. Tapi sampai kontrak itu selesai, perjanjian Indonesia dengan iPhone Amerika itu selesai, ternyata iPhone sendiri tidak menapa tidak memenuhi target tersebut diantaranya adalah biaya pajak sebesar 240 miliaran itu belum dibayar. Nah, ketika ini terjadi, mereka malah mau memasukkan iPhone 16 ke Indonesia. Karena apa? Merasa PD mungkin ya bahwa iPhone ini pun bisa lolos ya masuk pemasaran Indonesia dengan cara yang mudah seperti itu. Ternyata ya ditagih sama pemerintah Indonesia. Mana nih yang 240 miliar nih hutangnya nih bayar dulu. Yang kedua, ya, ditagih lagi. Katanya mau bikin pabrik di Indonesia ya kalau nggak bikin pabrik di Indonesia kemudian menggunakan uh, minimal 35% bahan baku dari Indonesia dan harus menggunakan juga tenaga kerja dari Indonesia maka tidak boleh beredar ya ini sudah suatu hal kebijakan yang menurut tadi tepat Kenapa? Karena kita harus saling menguntungkan 50% 50%. Jadi sama-sama untung ya, kalau rugi ya sama-sama rugi. Nah, inilah yang memberatkan pihak uh, iPhone ya untuk melaksanakan hal tersebut. Justru lucunya mereka ini uh, meminta Oke, okay, bikin pabrik di Indonesia ya. Tapi kami iPhone harus ya bebas pajak selama 50 tahun. Bayangkan bebas pajak 50 tahun, Bro. Ya. 50 tahun itu sudah jelas kan pemerintahan kita sudah ganti berapa kali lipat dari sekarang. Lalu nanti selesai 50 tahun ya, di masa yang akan datang nih kontrak nih selesai pasti ada lagi cara-cara mereka untuk melakukan uh, semacam proses-proses uh, yang melanggar dari kebijakan-kebijakan atau undang-undang Indonesia itu sendiri artinya apa mereka ingin menjajah ya perekonomian Indonesia ya supaya Indonesia ini hanya jadi tempat jualan saja ya lalu mereka mengambil untung sebesar-besarnya nggak perlu bikin pabrik nggak perlu orang Indonesia bekerja <tuh> di pabrik uh, miliknya iPhone, ya kalau mereka tidak uh, apa keinginnya tidak dipenuhi oleh pemerintah Indonesia, tapi pemerintah Indonesia lain, ya melawan, ya nggak mau seperti itu lagi, nggak mau dibodohin oleh iPhone. Karena apa? Pabrik-pabrik yang lain sudah ada, handphone-handphone lain sudah ada di Indonesia, ya mereka patuh dengan peraturan yang ada di Indonesia. Jadi, kalau handphone yang namanya iPhone ini enggak ada di Indonesia, sebenarnya nggak apa-apa. Kenapa? Karena pengguna iPhone pun di Indonesia itu bukan semua warga negara Indonesia sangat terbatas penggunanya. Hanya orang-orang yang mampu, ya, hanya orang-orang yang merasa gengsi. Itulah yang membeli handphone yang namanya iPhone tersebut. Jadi, pangsa pasarnya ya itu memang di kalangan menengah ke atas, ya, tidak menyentuh kalangan di menengah ke bawah. Kalaupun ada yang menengah ke bawah, yaitu berarti memaksakan diri. Nah, inilah yang uh, warganet dari Malaysia itu belum paham mengenai ini. Ya, ini yang menyebabkan ya beberapa pabrikan besar ya perusahaan besar elektronik ya terutama dan juga yang berhubungan dengan uh, transportasi ataupun kendaraan ini tidak berinvestasi di Indonesia. Mereka memilih negara-negara ASEAN yang lainnya yang mau memberikan ya gratisan-gratisan yang dalam jangka waktu yang lama. Contohnya adalah Vietnam iPhone sendiri yang membocorkan ya bahwa di Vietnam itu sangat ringan persyaratannya, makanya mereka mau membuat pabrik di sana. Mereka bisa bebas pajak ya, sepertinya minimal 50 tahun nggak bayar pajak. Bayangkan. Ya. Artinya apa? Artinya perekonomian ya sebagian besar itu berapa persen dari perekonomian di Vietnam itu adalah dikuasai oleh iPhone itu yang pertama nah yang kedua adalah negara Malaysia Malaysia ya kemarin bangga banget ya ada Google masuk kemudian Intel masuk kemudian apalagi itu ya banyak lagi itu yang masuk ke Malaysia mereka sangat senang warga netnya tapi dari video yang pertama tadi itu itu malah curiga gara-gara ada uh, kasus di Indonesia ini di Indonesia aja berani ya ada syarat-syarat yang memang harus dipenuhi oleh uh, perusahaan yang mau masuk pasarannya ke Indonesia. Nah orang Malaysia ini justru mempertanyakan pemerintahnya sendiri ini bagaimana kok mudah banget ya perusahaan-perusahaan asing dari Amerika ini masuk ke negara Malaysia. Perjanjiannya seperti apa gitu. Apakah ada perjanjian-perjanjian yang menguntungkan di awal ya jangka pendek ini menguntungkan, tapi ketika jangka panjang ya ini justru merugikan nah itu yang menjadi pertanyaan yang mungkin nanti akan ditanyakan oleh warga net Malaysia ini ke kerajaannya jadi kemarin kemarin ya ramenya masalah banyaknya perusahaan it yang masuk ke Malaysia berinvestasi di Malaysia itu pada sudah ada kecurigaan gitu loh kenapa mereka begitu mudah masuk ke negara Malaysia nah kecurigaan tadi adalah masalah birokrasinya yang sangat dipermudah dan kemungkinan fakta itu bisa jadi benar, ya, karena ada uh, kasus yang ditemukan, bahkan yang mengaku sendiri adalah iPhone, ya, bahwa mereka berinvestasi di Vietnam itu karena banyak keringanan yang di luar nalar yang dilakukan oleh pemerintah Vietnam. Nah, apakah itu terjadi juga di Malaysia sampai hari ini? Sepertinya pemerintah tidak membuka mengenai... Uh, Alasan-alasannya begitu mudahnya investor-investor dari Amerika ini uh, untuk IT masuk ke dalam negara tersebut. Ya, yang jangka pendek memang sangat menguntungkan bagi negara Malaysia, tapi jangka panjang, ya, kita nggak jamin nah itulah yang menjadi kebanggaan dari negara tersebut ya nggak apa-apa sih itu adalah cara berpikirnya cara mengambilkan satu keputusan di negara uh, Malaysia nah beda dengan di Indonesia ya kalau di Indonesia ada syarat-syaratnya sebuah perusahaan besar mau memasarkan produknya ke Indonesia itu harus ada ya investasinya terutama adalah membuat pabrikan sama dengan investor yang lain seperti adanya pabrik kaca yang berasal dari Cina ya dari Tiongkok mereka masuk ke Indonesia, mereka wajib untuk mendirikan uh, pabrik untuk pengolahan dari uh, pasir kaca menjadi kaca, ya dari produk mentah ya bahan mentah menjadi produk jadi. Nah kalau ini nggak dipenuhin ya maka dilarang untuk mendirikan pabrik di Indonesia. Ya, jadi mudah-mudahan uh, warga net. Dan netizen dari negara-negara tetangga kita, dari negara-negara ASEAN, ya, ini matanya mulai melek, ya. Kenapa tidak mudah perusahaan-perusahaan asing itu untuk berinvestasi di Indonesia? Karena mereka takut dengan persyaratan-persyaratan yang diminta oleh Indonesia. Karena Indonesia nggak mau, ya, menjadi negara yang hanya dipakai untuk ya menjual uh, untuk komunitas produk mereka, ya, sebagai tempat. Uh, pemasaran bagi mereka. Ini yang mau Indonesia bangun ya. Ke depan Indonesia adalah harus menjadi negara yang bisa mandiri di segala bidang. Makanya dari sekarang ya bukan dari sekarang sebenarnya ya sudah lama ya, peraturan ini diberlakukan. Bukan dari sekarang boomingnya karena sekarang ini yang di uh, Dilarang untuk bisa masuk ke pasar Indonesia adalah kebetulan perusahaan raksasa yang jelas-jelas perusahaan yang memiliki gengsi di masyarakat dunia, makanya jadi booming gitu. Nah, oke okay, teman-teman, penjelasannya sampai di sini aja. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, ya. Pembelajaran buat kita semua, terutama juga masyarakat di ASEAN, kenapa Indonesia itu investornya sulit untuk bisa masuk karena mereka yang nggak mau masuk ke Indonesia itu mintanya yang aneh-aneh ya yang biasa mereka lakukan di negara-negara lain di kawasan ASEAN itu gampang tapi ketika di Indonesia mereka kesulitan. Nah inilah ketegasan dari Indonesia ya. Nah kalau sudah seperti ini, insya Allah produk-produk ya keluaran ataupun buatan dalam negeri itu punya kesempatan untuk bisa uh, maju ya sebagai produk-produk uh, yang unggulan di negaranya sendiri ya teman-teman sampai di sini dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam